Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat malam. Selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar bahagia buat kalian para fan Asia, di mana baru-baru ini ada sebuah postingan di acara Santuy sebagaimana yang telah direpos oleh Wiawia 25. Lihat di dalam postingan acara tersebut, Ayu Ting Ting diramal oleh Danin Darko mengenai pasangan hidupnya kelak. Lalu dalam ramalan Danin Darko terlihat bahwa Ayu Ting Ting telah akan mendapatkan sosok pendamping yang berasal jauh dari negeri orang. Wah, siapakah ya orang tersebut? Mungkinkah orang tersebut adalah orang yang selama ini selalu didamba-dambakan oleh fans Asia? Dari penjelasan Dede Darko itu terlihat bahwa nantinya Ayu Ting Ting bakal dibawa ke luar negeri. Wah, tentunya itu kabar bahagia buat kalian para fan Asia. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, di antaranya akun Instagram yang bernama Wiawia 25 ia pun menuliskan sebuah caption, kata dia, semoga Asia jodoh dunia akhirat, amin ya robbal alamin, Ayu senang banget. Kemudian Ayu Kalilah, amin 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 ya Allah, semoga semua doa mama dikabulkan salah satu. Kemudian Haji Husana, amin amin. Itu adalah beberapa respon dari sahabat yang turut berbahagia atas ramalan daripada Dani Darko yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting telah akan mendapatkan seorang pendamping hidup yang berasal dari luar negeri. Mari para sahabat kita aminkan ya, mudah-mudahan itu semua benar. Namun kita tetap yakin kalau jodoh itu hanyalah Allah yang kan. Ini dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa mensubscribe channel ini. Sekian, terima kasih.